Well guys, welcome back to Metagasia! Keluar Skinny Hero terbaru, satu-satunya Skinny Hero versi ladies, yaitu Esmeralda ya guys ya. Okay. Waduh, keren nih ya guys ya. Bakal habis berapa diamond ya? Jangan lupa ya guys ya, buat mau beli diamond, buat beli Skinny Hero SB. Langsung ke Brandon Ken Diamond. Oke, ini langsung kita ambil-ambil dulu nih gratisannya. Langsung aja kita unlock-unlock lagi ya guys ya. Waduh, ini mah masih dicepetin ini. Aduh, muternya kelamaan coy. Ini harus skip animation nih, gak jelas nih. Kayak gini nih. Woi, apa nih? Get a new one partner spawn. Oke, dapat spawn kita ya guys ya. Kita ambil dulu guys, gratisannya guys, lumayan ini. Terus nanti tukernya di mana ya? Oh, ini exchange-nya butuh 1500 ya guys ya. Don't remind me, dah langsung aja. Oke, unlock terus. Unlock. Wih, ini apa lagi nih? Get new one permanently recall. Oke, nanti recall-nya juga kita pakai ya guys ya. Dapetin. Gila, udah habis 2000 diamond gue kayaknya ya guys ya. Oke. Udah dapat stiker, dapat badge. Oke. Aduh, lama banget sih. Oke. Dapetin terus. Udah 600 ya guys ya, sampai 1500 guys. Sampai 1500. Let's go. Dikit lagi kita dapat ya guys ya. Dikit lagi. Udah 1200, 1300, 1400, 1000. Oke. Langsung kita exchange saja ya guys ya, tanpa back budget ya guys ya. Let's go! Oke. Oke, kayak komik-komik. Oke. Pahlawan apa ini? Wuih, deko kayak Captain Marvel juga ya guys ya. Keren banget. Wuih, gila. Oke. Kelihatannya sih keren sih ya guys ya, tapi tadi kayaknya terlalu singkat sih animasinya. Aduh, kenapa ini ya kabel gua nih. Oke lah guys, tanpa back budget ya guys ya, kita langsung menuju ke dalam game-nya aja guys ya. Let's go. Oke lah ya guys ya, langsung kita pambil SP kita ya guys ya. Dan kita langsung menuju ke dalam game-nya aja guys. Let's go. Oke lah ya guys ya, dari penampilan SP gua, ini Esmeralda gua nih kayak Pocahontas ya guys ya. Keren banget sih. Dan ada tampilannya cukup bergerak-gerak dan bercahaya di bagian dadanya ya guys. Jadi kayak token SB kita nih kok berkilau gitu loh. Aneh banget ya guys ya. Dan sama di pundaknya ya guys ya. Oke, gue gak sabar nih liat efeknya. Oke. Esmeralda, gue udah pakai ini ya guys ya, Ultra ya guys ya. Kalian tenang aja, gak perlu takut, gak perlu ragu lagi. Di lawannya, waduh, banyak mage juga ya. Kita pakai sepatu anti mage aja lah guys, karena gue males lawannya ya guys ya. Oke. Kita lihat buat efek ini. By the way, Esmeralda ini ambil skill berapa dulu ya? Gue agak gak tahu juga sih. Kayaknya sih skill 2 aja lah buat damage ya guys ya. Oke. The basic attack-nya bagus banget, kayak berkilau-kilau efek hero-nya dapat. Skill 2 aja sih, leuga sih. Dibilang bagus banget kagak sih. Oke. Kalau menurut gua sangat simple. Ini by the way kita bikin sepatu armor aja deh guys, karena lawannya dia ya guys ya. Oke. Kita cicil dulu. Wewe, lu jangan ambil dong, ini punya gua dong. Aduh ya ampun. Gua sedot. Kalau Pak Quito mau ngelawan Esmeralda tuh jangan bertingkah. Lo tuh main di shield ya, gua sedot lah shield lu cocok. Apa sih ente ha? Aduh, lari dia guys, cemen dia guys ya. Widih, masih banyak 3 loh. Hah, gua majuin lagi loh. Takut guys. Kalau Esmeralda buat tempat itu mah enak banget ya guys ya. Oke, kita ini by the way efek skill. Waduh, skill satunya nggak ada efek apa-apa cuk. Aduh, gua beli ini mahal nih, sejutaan nih. Masa skill satunya nggak ada efek nih? Cuma lingkarannya itu kayak ada kain-kain jablay gitu ya guys ya. Aneh banget coy ini. Lingkarannya agak aneh sih kalau gue bilang ya guys ya. Mau ngapain? Jangan recall. Masa recall di situ, aneh-aneh aja lu. Ini by the way item pertama kita kalau buat main Esme ini kayaknya buku dulu sih guys. Kita bikin buku dulu ya guys ya. Supaya jangan buku lah. Calamity lah cok, gila lu. Halo, Cange ini juga bermain dengan shield ya guys ya. Jadi gimana ya guys ya, gue juga suka sih kalau lawannya Cange ya guys ya. Enak gitu coy. Sabar. Waduh. Woi, kenapa ada yuk? Kenapa tiba-tiba ada Yudora?
bodoh banget co ini game. Kenapa tiba-tiba ada Iodora di situ? Gimana ceritanya, Cocok? Dadah, gak apa-apa. Gua ampuni itu Iodora, ya guys. Ya. Kurang ajar dia, Cok. Tiba-tiba datang gak diundang. Kayak jelangkung, aneh banget dia, coy. Gua jadi lupa kan, guys, buat lihat efek ultinya tadi. Aduh, gak jelas. Mana itu canggih? Efek ultinya kalau gua lihat kayaknya gak ada yang terlalu spesial, ya guys, ya. Kayaknya gak ada yang terlalu spesial. Banyak tiga lu. Esme nih bos. Jangan meremehkan. Kalau lu meremehkan Esme gue itu namanya udah gila, ya guys. Ya gila lu. Juara offline di All Star ini, ya guys, ya. Gila aja. Nih baiknya kita pulang dulu, guys. Nanti gue mati kalau datang Iodora lagi. Karena Iodoranya nih, kalau gue nanti kurang sopan santun, ya guys, ya. Macam tiba-tiba bisa datang ke situ. Gak jelas banget ya, Cok. Oke, sabar. Wih gila, tapi kalau bisa dibilang ini skin kalau dibuat dibilang bagus juga kayak menurut gua agak pas-pasan sih, guys, ya. Gua enggak tahu kenapa sih kalau menurut gua ini agak pas-pasan sih, guys, ya. Gua kurang terlalu gimana banget sama ini skin, guys, karena efeknya semuanya hampir sama gitu loh. Skill 1 ya kayak gini, skill 2-nya kayak gini, kayak skill 1 yang diperbesar sama ultinya mirip kayak skill 2, Cok, kalau gua bilang. Enggak tahu ya kalau kayak gua bilang aja sih, gua enggak tahu juga sih. Sabar. Apa sih mau nyolong ya, Cange, ha? Mau nyolong ya. Ah, lambat tangan ente. Wih, apa lu? Lu sini lu. Lu, gua sedot semua HP lu. Gua sedot jadi debu kalau gua sedot. Gak mau pulang. Oh ya udah. Kita kasih dia wafat ya, guys, ya, kalau kayak gini ya, guys, ya. Santai aja, santai. Gue paling suka sama orang-orang bertingkah kayak gini ya, guys, ya. Oh, lu! Sekali poles lagi. Woi! Wih! Hisa flicker, kurang ajar lu. Wih, gila ini canggih sih. Kurang ajar! Ah, kan? Itu dia, gue ajarkan yang namanya sopan santun ya, guys, ya. Gak boleh kalau main tuh kayak gitu, gak ada sopan santunnya. Ini kita bikin oracle dulu ya, guys, ya. Goblok kali itu canggih. Masa di depan gua dia kencing-kencing ya, guys, ya. Kencing tuh lihat tempat, jangan di depan gua. Udah gila lu. Tapi memang ini efek skinnya biasa aja. Kita lihat sekali lagi, guys, ya. Oh, setiap itu tuh oke. Ya emang sih ada tulisan boom-boomnya gitu ya, guys, ya. Cuma kayak tetap aja sih, menurut gue ini terlalu biasa dan terlalu standar untuk ukuran skill apa skin hero ya, guys, ya. Terlalu standar kalau buat gue ini. Jadi buat kalian yang mau beli ya silakan beli, tapi kalau gak mau beli juga nggak apa-apa sih. Gue kayaknya nggak terlalu gimana banget soalnya, guys, ya. Sabar, aduh ya ampun, apaan sih? Kok ada aja sih skillnya ini musuh, Cok? Sabar, nice banget. Gue tabrak, oke, kita sekarang clear bawahnya lagi. Ayo kita dapetin towernya bawah. Kita gak boleh kalah ya, guys, ya. Karena ini Esme mah, aduh, hero easy, guys. Anak TK juga bisa main Esme ya, guys, ya. Ya kali gua lagi. Woi, lu gak ada sopan santun Iodora ini lo. Aduh, apaan sih dia tuh? Waduh, ini Iodora ini ya, guys, ya. Bener-bener nih orang cari perkara sama gua, Cok. Dua kali lo dia ngebunuh gua lo. Gak jelas. Gua lagi mau ngancurin tower lo, dia dateng lo. Apa maksud dia itu, coy? Benar-benar gue jadi marah sini, guys, ya. Kalau gue udah marah ya, guys, ya, gak ada lagi bisa ngestop gue, guys. Sabar. Gue bantai. Waduh, ini Mino ini kurang ajar ya, guys, ya. Ganggu gue aja lo. Pelan. Santai. Pelan-pelan, Yusinsun kita datang. Bantai semuanya. Nice. Kalian lihat ya, guys, ya. Kalau peperangannya gue yang memimpin ya, guys, ya. Gue akan membantai dengan saat-saat gila dan saat-saat mudah sekali gitu loh. Ayo kita dapetin tower. Let's go. Ngapain, Esme? Mau ngapain, Chang E? Oh, cintaku, ha? HP putih lu tuh gak ada rasanya. Dan gak ada artinya kalau gue yang pakai Esme. Dapetin tower dong. Waduh, ini bodoh juga ini orang. Bukannya dihancurin towernya lo. Aduh! Apa itu Yitsutsin gak hancurin tower lo? Aduh, aneh banget jadi sekarat kan gue. Gak jelas lo.
Aduh, jadi tinggal setitik guys HP itu tower. Udah lah, gak apa-apa lah ya guys ya. Dan sekarang kita bikin brute force ya guys ya. Kalau Esmeralda udah punya 2 item ini ya guys ya, otomatis tuh udah pasti gak akan terkalahkan lagi loh. Karena udah terlalu gila kita punya defense ya guys ya. Tatai, gue dapetin tower bawah dulu ya. Abis itu gue ikut war ya. Sabar. Gue gak seneng lihat HP tower gue tinggal satu titik kayak gitu. Cuma tinggal dipoles aja, hancur itu ya guys ya. Santai. Jangan pada war dulu ya. Gue hancurin tower dulu. Oke, dapat tower. Santai, mana musuhnya ya guys ya? Aduh, musuhnya udah memakai strategi berkumpul mereka nih kayaknya guys. Ngeri banget gue liatnya ya guys ya. Pelan. Yodoranya, hati-hati Yodoranya. Udah, kasih gue aja. Atasnya, gue ya bantai ini Pak Aquito ya guys ya. Gak bisa tengil dia kalau ada gue guys. Slow aja. Ini tempat gue lagi pada war nih, gue datang. Santai, jangan pada mati. Jangan pada mati. Gila lompat. Ini dia yang dari tadi bunuh gue ya. Oh, lu kan. Jangan banyak gaya kau, jangan boleh petir. Sini lagi. Ini. Oh, kau. Sumpah guys ya, jadi stick itu Minotaur guys. Di depan gua berani pakai Minotaur. Udah gila lu. Sini. Ayo kita dapetin tower. Too bad jadi guys ya. Gua review skin nih kayaknya sangat-sangat menggila. Dan sangat-sangat membantai gitu loh. Karena memang gua ini jago sebenarnya guys ya. Parah men. Sabar. Dapetin semuanya, nice sih. Gua ke bawah dulu. Gua clear minion dulu. Sabar. Sabar, gua clear minion dulu, pelan. Dapetin semua farming. Aduh, kok mana gua habis sih, guys? Cepet amat mana gua habis, padahal gua udah punya Calamity Reaper ya, guys, ya gak jelas. Dan sekarang kita harus bikin Holy Crystal ya, guys, ya. Kalau kita udah memiliki Holy Crystal ya, guys, ya, bakal makin menggila dan bakal makin sakti ya, guys, ya. Woi, gila lu, coy. Oke, bantai. HP gua tidak berkurang. Jangan banyak tingkah, brother. Ini Esme, bos. Bukan kaleng rombeng. Sini lu. Oh, lu. Weh, kok temen gua malah mati sih? Bodoh juga nih. Jangan mati, bro. Wah, oh, gila. Siapa yang bisa butuh Esme gua di sini ya, guys, ya? Udah gila, Wih, gak ada tata kramanya nih, canggih asal kencing-kencing aja ya, guys, ya. Dia tuh kencing tuh gak pada tempatnya ya, guys, ya. Aneh banget, coy. Ini item damage kita masih dikit nih guys. Kalau udah jadi Holy Crystal nih bakal menggila gitu ya guys ya. Oh iya guys, Esmeralda nih harusnya bikin item Twin Blade ya. Gue baru mikir loh. Kalau di comboy Calamity sama Twin Blade nih kayaknya bakal gila banget Esmeralda nih guys. Baru mikir gue ya guys ya. Abis Holy Crystal kita bikin Twin Blade ya guys ya. Kayaknya sih bakal sakti banget sih. Kayak Heptasis kan jatuhnya soalnya. Oke, bantai. Ayo guys, mau masuk. Tapi gue gak ada flicker sih, gue gak bisa masuk dulu sih. Bantai ya, dapetin tower aja dulu pelan. Halo Bruno. Aduh. Sabar. Kalau di tower jangan terlalu mukil ya guys ya. Nanti kita mati konyol guys, jadi gak keren nanti coy. Wih, dateng Minotaurnya. Wih, ngeri banget sih. Ya ampun. Siapa yang bisa bunuh gue di sini, coy? Aduh, geli banget ya guys ya. Ya ampun, kayak ini tuh gua lagi Mobile Legend atau lagi pijit plus ya guys ya. Gak ada rasanya, cok. Wait. Oke, sip. Woy, udah jadi Holy Crystal. Makin gila ini bos. Mana itu Iodora. Woy, gila lu. Gua badak, bro. Jangan meremehkan gua. Dadah, pulang.
Oke, kita udah jadi oli kristal ya guys. Kita bikin twin blade nih guys. Kayaknya sih bakal gila banget ini kalau bikin twin blade nih Esmeralda guys. Ya, kita bantai ya. Udah mereka udah enggak ada tower ya by the way ya guys ya. Udah enggak ada tower, kita bantai. Wah! Wei, gila lu. Masih juga tidak mati dari seorang Esmeralda lelaki ya guys ya. Semakin gila dan semakin menggila. Oke guys, santai. Pelan. Gua udah ada ulti lagi, tapi teman gua belum ada yang maju. Langsung maju. Woi. Jangan bermimpi Anda, coy. Jangan banyak bermimpi, mokin Esme gua ya guys ya. Ini tuh bukan laskar pelangi tempat bermimpi, coy. Beda. Gila aja lu. Gila emang gua kalau pakai Esme ya guys ya. Gua jarang banget loh guys pakai Esme ya guys ya. Tapi ternyata ini tuh bakat gua gitu, cok. Santai. Ayo tower dulu ya. Easy banget ya guys ya review skin Esme. Tidak ada susahnya dan tidak mengantang dan bikin gua pengen tidur ya guys ya. Terlalu luar biasa. Oke lah guys, jangan lupa ya mau beli diamond buat beli skin Esmeralda langsung di Brand & Ken Diamond. Kalau kalian tanya ke gua ini bagus apa enggak, menurut gua sih emang biasa aja sih guys. Cuma ultinya oke lah. Loh, oke. Yang penting gua menang lah ya guys ya. Ya udah lah guys, jadi segini aja guys videonya. Dan ini tadi habis sekitar 9000 diamond gue guys ya, luar biasa. Ya udah lah guys, thank you buat semua yang nonton ya guys ya. I love you everybody, review skin terlalu gampang. I love you, bye.